nyebelin banget sih. Ngapain juga deh ngurusin urusan orang? Biarin aja kalau Clara mau bunuh diri. Bodoh amat. Hey, lady. Om Lemos? Om ngapain kesini? Om mau ketemu sama Tante Adis, sekaligus mau ngelamar kamu. Enggak. Aku gak mau nikah sama Om Lemos. Mendingan sekarang Om pergi. Pergi! Enggak tadi. Om gak akan pergi dari sini sebelum Om ketemu sama Tante Adis. Karena Om juga pengen lamar kamu sekalian. Dan bilang sama dia kalau kita ini pernah pacaran. Apa? Entar lu, saya gak salah dengar kan? Lady, apa-apaan ini? Jadi Lemos ini pacar kamu? Pacar kamu waktu kamu tinggal di Singapura dulu? Berarti bukan Dewa pacar kamu? Iya? Asal kamu tahu ya, Andis. Lady itu sama aku, hubungannya udah semakin dalam loh. Tapi kamu gak perlu khawatir. Aku pasti tanggung jawab kok sama dia. Untuk masa depan Lady. Beneran deh, sumpah. Hubungan aku sama Om Lemos itu cuma masa lalu. Kalau sekarang dia mau nikahin aku, ya aku nggak mau, Mah. Aduh, Lady. Hidup kamu kok rumit banget ya. Bikin Mama pusing aja. Kamu itu cantik, masih muda. Kok mau ya pacaran sama om-om kayak Lemos? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Sekarang mana mau sih laki-laki ada yang mau sama Lady? Kalau tahu Lady ini bekas aku, bekas om-om, mana ada yang mau? Udahlah Lady, aku cinta beneran kok sama kamu, beneran. Apa? Cinta? Ya. Kalau Om Lemos beneran cinta sama aku, Om gak bakalan mau menikahi Tante Citra. Terus Om sengaja kan ngejauhin aku supaya aku gak ganggu acara pernikahan kalian. Iya kan? Oh itu? Iya, waktu itu kan Om pikir tuh Citra sama Om tuh berjodoh. Ya kan, kebetulan umur itu juga gak jauh beda. Tapi ini kan hati yang bicara, Len. Hati. Jadi waktu Om jalan sama Citra, Om tuh mikirin kamu terus. Aduh, udah. Aduh, kenapa jadi aku harus dengerin gombalan kamu sih, Lemos? Udah ya, kamu mungkin bisa gombalin Lady. Tapi kamu gak bisa gombalin aku. Andis, ini beneran kok. Ini serius. Enggak. Tetap aja, aku tetap tidak akan menyetujui pernikahan kamu sama Lady. Lagian kalau sampai Lady beneran nikah sama Lemos, artinya harta warisan Lady bisa dikuasai sama Lemos. Oh, enggak bisa. Enggak. Udah deh, kepalaku pusing banget. Lebih baik kamu pergi aja dari sini ya. Kepalaku pusing banget. Kamu tuh udah bikin aku tambah mumet. Oke. Dengerin Andis ya. Kamu akan nyesel kalau kamu ngusir aku dari sini. Iya, Tachika.